Halo, selamat datang lagi di channel saya Wafiq ID. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara isi saldo OVO di Indomaret. Jika sebelumnya belum ada, sekarang di versi OVO terbaru, OVO sudah bisa isi saldo di Indomaret. Dan ini sangat diharapkan mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, di mana OVO hanya bisa isi saldo di Alfamart. Sekarang OVO sudah bekerja sama dengan Indomaret untuk bisa melakukan isi saldo di Indomaret. Nah, bagaimana cara isi saldo OVO di Indomaret? Kita langsung saja simak videonya berikut ini. Nah, kalian buka saja aplikasi OVO, kemudian di bagian atas di situ ada keterangan top up. Kalian pilih saja yang top up. Nah, kalau sebelumnya di sini ada Alfamart, nah sekarang sudah nggak ada Alfamart, adanya malah Indomaret. Di Alfamart dihilangin kerjasamanya dengan Tokopedia ataupun Grab, sekarang malah bekerja sama dengan Indomaret. Kita langsung saja coba caranya. Kalian tinggal saja klik yang Indomaret, kemudian tentukan nominalnya. Di sini sudah ada keterangannya, yakni adminnya 1.500 per transaksi, itu dibebankan ke pihak Indomaretnya. Kita langsung saja klik nominalnya. Misalkan saya mau isi saldo 100.000, tinggal lanjut, tinggal konfirmasi. Nah, di sini di bagian atas ini adalah kode pembayarannya. Kalau di Indomaret, biasanya yang Indomaret baru ataupun CS-nya baru ataupun kasirnya baru itu belum paham, karena yang dia tahu bahwa top up OVO bisanya di Alfamaret. Tapi kemarin saya sudah coba hampir seperti itu, makanya saya ngotot saja untuk bisa top up di Indomaret. Nah, di sini sudah ada keterangannya, tinggal kunjungi Indomaret terdekat, sebutkan kode ininya, bilang dulu ke kasir mau bayar OVO ataupun top up OVO. Nanti akan otomatis masuk. Nah, kita langsung lanjut saja ke Indomaretnya untuk mencoba melakukan pembayarannya. Top up OVO, Mbak? Ya, belum bisa. Di sini udah bisa? Belum bisa. Di Alfa. Tapi di Indomaretnya udah ada keterangannya. Udah aja? Coba dulu, Mas. Oh, berarti di payment berarti langsung. OVO ya, Kak? Iya. Tarkam nggak apa-apa ya, Mbak? Direkam. Tambahnya apa? Transaksi pakai kartu e-money masih bisa nggak? Ditunggu
gitu. Thank you.